Informasi lainnya, pemirsa, aksi bejat dilakukan seorang guru ngaji di Kota Kediri, Jawa Timur. Pasalnya bukan memberikan contoh perilaku yang terpuji, ia justru mencabuli 4 muridnya yang masih di bawah umur. DN, pria berusia 39 tahun, warga Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur ini berlaku bejat kepada 4 muridnya. Ironisnya, ia mencabuli keempat muridnya sesaat sebelum para santri yang mengaji. Aksi bejat pria ini telah dilakukan sejak Juni 2021 hingga September 2023. Ia pun kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia diancam dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ketika teman-temannya yang lain itu, teman-teman korban belum datang, disuruh naik ke atas lantai, di lantai atas untuk bersih-bersih termasuk sujud dan sebagainya. Dan disitulah pelaku melakukan tindakan cabul tersebut. Ya. Untuk pelaku guru ngaji atau ustadz? Untuk pelakunya sendiri teridentifikasi yang jelas. Yang